Nyari ikan. Lamun gak dapet kita ngeliwatnya sama daun singkong doang ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, kayak daun keket. Tuh daun singkong di belakang banyak tuh. Daun singkong sama sambal terasi enak. Ya udah deh, kita mau ke kolam dulu, nanti sampai ketemu di sana. Mudah-mudahan dapat. Nah, ini udah mau nyampe, guys. Iya. Ke mana kanang doma? Dipindahin. Oh. Iya. Bar cek, Neng. Bar cek. Abis hujan semalam teh, tapi kita pengen makan sama ikan. Ikannya dapat. Pengen dari kolam. Tuh, teman-teman. Jadi ini kolamnya mau penuh karena mungkin air hujan. Punya bapak juga sama tuh yang sebelah sana. Di saung ternyata ada bapak. Ikannya banyak ama runcul, tapi nanti kalau kita mancing gak tahu bakalan dapat, gak tahu enggak ya. Tapi di sini tuh banyak banget rumput-rumput, jadi aku mau bersihin dulu rumput-rumput. Ini ya, mau nyoba ini ya. Nyoba mancing? Mancing. Sok, siapa tahu dapat. Ya. Kalau gak dapat, kita ngaliwetnya sama daun singkong. Doang. Nu aya be. Tuh, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat. Kita mulai mancing. Ini ikannya lumayan banyak, teman-teman. Tapi biasanya pas mancing, oh, dapat yang kecil. Kecil. Ikan apa itu, Ah? Jair. Ini mah, anak botol. Dilepasin, Ah? Lepasin. Yang kecil mah dilepasin. Kita baru dapat satu. Umpannya pakai silaru atau laron katanya tadi. Tuh, masya Allah, sejuk. Grimis di sini teh. Kemarin mah panas, masya Allah, pisan pas ke rumah mama. Kalau sekarang alhamdulillah cuacanya adem, gak panas, gak hujan, cuman grimis dikit doang. Tuh, suami lanjut lagi. Itu juga ada bapak di sana mau ikutan mancing. Mudah-mudahan dapat lagi. Aduh, yang kecil lagi. Bentuknya. Yang kecil. Ya udah deh, kita mau mancing dulu, nanti kita liatin kalau udah dapet ya, teman-teman. Mudah-mudahan dapet aja. Dapet tuh, lumayan. Ini kita udah dapet dua, Neng. Dua. Terus mamah nanti nyusul ke sininya. Kalau kita udah dapet ikannya ya. Ya. Jadi kita mau mancing dulu. Neng, bisa gak mancing? Bisa. Mau nyobain? Mancing perasaan. Mau nyobain gak? Mau nyobain atuh. Benar. Tapi itunya kuah disimpan nak, upana. Ih, bapak dapat, teman-teman. Yeah. Alhamdulillah. Iya, dapat. Nuh, bapak mah besar, Ah. Berarti di sini mah kebanyakannya ikan jair, Ah. Mujair. Kalau ini tahu kan, Neng? Kalau di tempat Neng ikan apa ini? Isinya bentur, Ah. Bentur. Water. Tuh, teman-teman lumayan besar. Ngewa, tawa. Oh, guys. Dapat lagi, ini besar banget ini mah. Tuh. Tapi ini jair-jair merah. Tuh. Guys, itu mancingnya dilanjut dulu sama bapak. Dan ini Neng lagi bersihin kebun katanya. Ini bala, Ah. Ini bala, Neng. So. Dulu pas belum nikah sama A, Neng sering ke kebun ya, Neng. Sering bersihin kebun sama mama. Sama mama sama bapak, kalau sekarang udah jarang banget ke kebun, Ah. Apalagi udah punya kakak. Paling ke kebun juga kemarin ngaliwet doang. Iya, yeah, terus kurang lagi ya, Neng. Yeah. So, lanjut dulu itu bersih-bersih ya, Neng. Yeah. Kalau ini, Neng. Apa? Kalau ke kebun lagi nanti mah minta bini cengek lagi, Neng, ke mama. Siap. Nu dulu di itu apa, Ah? Yang udah jadi. Coba udah liatin, Ah. Mati sedikit, Neng. Mati. Separo pada mati. Udah, sok, Neng, lanjut dulu bersih-bersih ya. Guys, lihat di sini sangat-sangat becrek. Tah, ya suami.
lagi mau ngambil dulu cacing itu pakai cacing. Laron habis kurang mempan. Oh kurang mempan, kurang jadi mempan. Mau ganti pakai cacing. Oh, tapi ini cacingnya nggak ada neng. Susah padahal susah. Biasanya kalau cacing mah babari diambil na alamun iya teh. Oh, tuh cacing ta cacing asok ambil dah resep neng karena cacing. Cacing resep. Ini teman-teman geli nggak kalau neng itu lihat cacing sok kayak suka mau diambil yang nemu apa gitu. Iya kalau kata mama gunung cina ulah dicekelan padahal aku suka guys sama cacing teh bukan bohong. Gerimis ini hujan lumayan neng. Iya ya udah deh udah we dulu itu dapat dua. Yuk udahlah pakai dulu nanti kalau udah habis kan deket kita ngambil lagi ke sini soalnya hujan. Wih dapat lagi ini dapat neng ini mujair goyang mujair asal aja boy mujair simpen aduh ini susah neng mau lihat gak neng udah dapat berapa kira-kira mau ambil ke sini nanti ngaliwetnya mau di mana? Di tahu, sini. Ini kalau tuh banyak lumayan. Aduh, bergerumbukan cewek. Tapi kita masih belum beres ya. Ya. Masih ngambil. Guys, jadi aku tuh pulang duluan karena mau bikin nasi liwet dulu. Nah, ini kita ngaliwetnya di rumah aja, guys. Mau ngujikan dulu. Ambil dulu berasnya. Kita udah agak lama enggak ngaliwet guys, langsung diisi kan, aduh gelapnya tapi gak apa-apa lah. Guys kita langsung ngaliwet dulu nih, ini aku udah kasih bumbu, ada bawang merah, serai, tomat, terus ini ada salam dan juga dikasih minyak sama garam tuh. Tinggal kita tungguin dulu nyampe mateng, tapi suami belum datang guys. Tapi gak apa-apalah, yang penting nasi udah ada ya gitu. Nah akhirnya udah datang. Dapat? Kenapa neng bisa pulang? Karena ada hileud. Takut hileud. Jadi neng ngaliwat duluan di rumah. Aduh. Tuh. Tadinya kita mau ngaliwat di saung, terus dikarenakan cuacanya juga hujan. Jadi pulang. Jadi pulang, terus ada hileud. Ada ulet juga. Iya. Neng coba liatin ini. Wow, lumayan guys. Aduh. Kade aso kalah maraclang nih. Ini ikan mujair kebanyakannya teman-teman. Iya. Ini mau langsung aja dibersihin terus nanti dibakar. Siap. Apa digoreng? Bakar. Bakar. Banyak. Masya Allah. Masya Allah tuh udah beres dikumbah dicuci. Tapi nanti kita bakarnya di depan rumah mama aja ya. Iya. Karena ini cuacanya hujan ya neng. Hujan. Kalau di luar para resek gak bisa. Nah ini kita mau nyuci dulu daun singkong nih, mau direbus nanti cuelnya sama ini ya. Oh ada yang tua. Mantap ini merontok kak. Iya guys, ini ikannya langsung dibakar aja tuh, kelihatannya cantik banget guys, mantap. Nih guys, ikannya udah kelihatan matang banget tuh. Itu separuh lagi belum. Aduh, harum banget. Sekarang semuanya udah matang. Ini ada daun singkong, ada sambal terasi, ada juga sambal kecap. Dan di sini semuanya udah matang nih. Ini ikannya lagi disimpan dulu sama mama. Terus juga nasinya udah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau makan dulu.